Selamat datang di kelompok bermain dan TK Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Halo sahabat Al-Azhar, kami sekolahnya di Al-Azhar 16 loh. Yuk lihat sekolah kami. Bermain dan TK Islam Al-Azhar 16 Cilacap memiliki 3 program layanan. Kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan daycare. Pembelajaran di Al-Azhar 16 terintegrasi dengan adab loh, sejak anak-anak datang sampai pulang, pembiasaan adab diterapkan dalam setiap kegiatan. Anak-anak mengawali hari dengan ikrar setiap pagi. Bertuhan Allah. Bertuhan Allah. Wabil Islam dina. Dua kalimat, keduanya sholat, waktunya lima. Ketiga puasa, bulan Ramadan, waktunya cukup satu. Anak-anak diajak melatih fisik motoriknya dengan permainan yang fun. Yuk ikut. Teman baik, teman baikku. Kegiatan bermain dan belajar anak-anak berlandaskan Al-Quran dan Hadis serta mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan tahapan usianya. Thank you.
sekolah juga memiliki program yang menarik untuk mendukung kegiatan pembelajaran anak-anak. Sekolah kami memiliki fasilitas yang memadai serta nyaman, aman bagi anak. Kelompok bermain dan TKI Islam Al-Azhar 16 Cilacap selalu memberikan kesempatan dan dukungan kepada murid-murid dan guru untuk selalu berprestasi. Kelompok bermain dan TK Islam Al-Azhar 16 Cilacap berkomitmen menanamkan akhlakul karimah sejak dini. Bismillah, disinilah calon pemimpin muslim masa depan dilahirkan. Allahu Akbar. Saya Samsul Ali Rahman, wali murid orang tua dari Ananda Muhammad Jagat Tarawira Rahman, TK A1 Al-Azhar Cilacap. Kami mempercayakan anak kami untuk bersekolah di Al-Azhar karena Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan yang juga membentengi dengan pendidikan ilmu agama yang kuat. Selanjutnya, perkembangan anak kami jauh sangat ketika sebelum bersekolah dengan sekarang di Al-Azhar. Terus penerapan adabnya ketika di rumah juga banyak sekali perubahan. Apa yang disampaikan ibu guru banyak sekali diterapkan di rumah. Terima kasih, kami bangga menjadi keluarga besar Al-Azhar. Sampai bertemu.